hutan belantara banyak tersebar Nusantara. Semua harta yang tak terhingga milik kita. Di sana tempatnya tanah idaman kita semua. Pengelola liar yang semakin hari semakin meningkat. Jadi kalau kita lihat desa itu tidak punya kekuatan apa-apa kalau hanya melarang begitu saja, hanya melarang begitu saja. Akhirnya muncul sebuah ide, bagaimana kalau desa itu atau pelarangan itu dikuatkan dengan sebuah peraturan yang baku. Maka ide ini muncul, sebaiknya kita buat peraturan desa. Karena memang di desa punya keterbatasan dengan alat yang sekarang kita kenal dengan zaman komputerisasi, itu sangat masih terbatas, sehingga kami kerjasama dari forum, kerjasama dengan pihak PKHL untuk kita coba memfasilitasi itu. Ada beberapa golongan orang yang bukan juga menantang keras, tapi paling tidak mereka kurang setuju karena dengan lahirnya perdes itu barangkali akan mempersempit ruang gerak mereka kalau memang ada niat-niat jelek untuk masuk ke hutan. Tapi alhamdulillah dengan motivasi yang bagus, pemberian pemahaman dari kepala desa dengan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga semua orang menyadari bahwa memang sangat penting untuk kita melahirkan sebuah peraturan desa, apalagi peraturan desa menyangkut pengamanan hutan. Karena kenapa? Karena mereka tanpa peraturan desa ini, mereka sudah cukup tinggi kesadarannya. Hanya seperti yang saya katakan dari awal tadi, memang hanya ada beberapa pihak. Ada beberapa pihak yang mencoba-coba. Tapi dengan lahirnya peraturan desa ini, ya mereka juga kelihatannya sudah begitu kapok, begitu jerah untuk berbuat sesuatu yang di luar, yang diputuskan di dalam peraturan. Nah, kemudian begini, Pak. Masyarakat di sini kalaupun umpamanya dibolehkan, silakan kamu olah itu hutan, mau jual, mau apa, mau terserah kamu, tapi mereka tidak akan bakalan mau. Kenapa itu? Karena mereka pikir begini, Pak, kalau itu boleh kita olah, itu paling 2-3 tahun habis dan cuma dinikmati oleh orang-orang kalangan berduit. Maksudnya kan menggunakan mesin senso, Pak. Mesin senso ini harganya 1 biji 8 juta sampai 9 juta. Itu ukurannya kecuali yang punya kantong tebal. Nah, oleh karena itu mereka menyadari bahwa kalau itu kita biarkan itu hutan, dia tumbuh subur, maka sepanjang zaman kita akan nikmati termasuk anak cucu kita. Hutan belantara banyak tersebar Nusantara. Semua harta yang tak terhingga milik kita. Di sana tempatnya tanah idaman kita semua.